Ini adalah perlengkapan SOS. Ini kotak kaleng ya. Saya beli waktu itu masih murah banget ya, buat apa rencananya kalau buat naik gunung baru kepake sekali. Jadi isinya itu seperti ini guys. Dia ada di dalamnya ada beberapa alat, ada macam-macam. Ini hanya buku apa manualnya aja. Oke, mari langsung kita lihat dalamnya ada apa. Nah, ini adalah gergaji kawat. Kalau apa ada pohon gitu kan, kita bisa potong pakai ini atau ranting atau apa cabang pohon, kita bisa potong pakai ini ya. Ini adalah peluit buat misalnya kita di tengah laut atau di hutan dan butuh pertolongan, kita bisa meniup ini supaya orang datang. Nah, kalau ini buat membuat api ya, nanti di apa digesekkan gitu dengan apa itu namanya kayak ranting kering atau sabut kelapa, itu nanti kita gesekkan pakai ini bisa keluar percikan api untuk kemudian jadi bara api. Ini kompas biasa untuk menunjuk arah. Nah, ini adalah pocket knife atau kayak pisau lipat. Pocket knife. Isinya ada macam-macam ini. Nah, yang terakhir ini adalah semacam apa? Pisau kartu gitu ya. Isinya seperti ini, dia satu ini fungsinya ada banyak. Jadi yang sebelah sini ini pisau. Ini tajam, guys. Ini geraji, yang ini gergaji nih, yang ini. Yang ini buat apa buka skrup apa mur gitu. Ini juga sama. Ada pembuka botol juga yang ini. Ini juga tajam yang sebelah sini. Bisa buat memotong. Mungkin nanti kita akan melakukan field test ya, atau langsung praktek gitu di lapangan, coba dengan alat-alat ini bisa nggak sih gitu kita survive gitu kan, menggunakan SOS, alat-alat SOS ini.